Pemirsa, jumlah entitas ilegal yang telah diblokir oleh Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti terus bertambah dari tahun ke tahun, khususnya terkait pinjol dan investasi ilegal. Kepala OJK Jawa Barat Iman Syah pun mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak pada aktivitas ilegal. Selain itu juga, jika ingin meminjam uang harus mengukur kemampuan agar mampu mengembalikannya. Dari 1 Januari hingga 24 September 2024, Otoritas Jasa Keuangan telah menerima 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal, khususnya investasi dan pinjaman online ilegal. Untuk melindungi masyarakat, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang di dalamnya terdapat OJK dan kepolisian terus melakukan pemblokiran. Tercatat Januari hingga September 2024 ada 2.500 pinjaman online ilegal dan 241 investasi ilegal yang diblokir. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Subdit 2 Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKP Dik Sudrajat menyatakan, karena kemudahan akses dan persyaratan, dampak dari pinjol terhadap masyarakat sebenarnya banyak, namun yang masuk ke laporan kepolisian hanya sepersekiannya. Penindakan dilakukan tak hanya oleh Polda Jawa Barat, tapi juga aparat kewilayahan, salah satunya terkait pengancaman yang masuk dalam UU ITE. Bisa dibilang pinjol itu juga seperti gunung es kali ya. Sebetulnya dampaknya itu yang ada di masyarakat itu banyak. Yang masuk atau laporan itu hanya sekian aja. Untuk penindakannya sendiri banyak kan? Penindakannya sudah ada. Cuman kalau misalkan sekolah dan misalkan sekolah, Polda aja, masih ada di Sementara itu, Kepala OJK Jawa Barat Iman Syah mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal dan kemudahan dalam berinvestasi ataupun memberikan pinjaman. Jika ingin meminjam, Iman Syah pun menegaskan agar masyarakat terlebih dahulu mengukur kemampuan keuangan masing-masing, dapatkah mengembalikan pinjaman tersebut agar tidak terjerat hutang yang tidak bisa dibayar. Ini dapat dari mana nanti buat bayarnya? Pak Iros. Jadi kalau di belakang dia bilang, saya protes pinjaman online, dia itu tadi karena kita nggak bersikap bijak waktu pinjam. Waktu dikembalikan kita nyalahin pinjolnya. Jadi gini Pak. Satgas Pasti pun telah menerima informasi mengenai 228 rekening bank atau virtual akun yang terkait aktivitas keuangan ilegal. Hal tersebut diatasi dengan pemblokiran oleh pihak bank terkait. Selain itu, Satgas Pasti pun menemukan kontak debt collector terkait pinjol ilegal yang dilaporkan mengancam hingga mengintimidasi. Satgas Pasti pun mengajukan pemblokiran 995 nomor kontak ke Kemenkominfo. Budi Hartati, Bandung TV.